Jadi ini aku mau unboxing paket lagi ya tadi, tapi ini beda kok. Ini aku pesan di toko online di Shopee. Kalau yang tadi itu aku pesannya itu langsung ya guys, langsung aja merkibuk. Ini aku pesan photocardnya JKT48. Ayo, ini bisa nembak gak? Oh si, aku siapa? Wih, dia packagingnya sungguh rapih ya, pakai kardus gitu ya guys. Tuh, rapi banget, ini penjualnya bagus nih. Udah sampainya cepet, bagus lagi. Aduh, semoga fotokocak gak penyok ya, karena ini kardusnya ya sedikit penyok guys, fotokocak. Nah, kalau tahap ada gininya aku gak bisa guys, jadi kayak gunting, harus ada berhati-hati. Sedikit penyok ya. Ini dia, aku pilih Freya sama Christy. Oh my god, mereka berdua cantik dan lucu sekali ya. Cuman sayang ada sedikit penyok aja. Ini tolong disingkirkan ya. Nah, ini dia, lucu banget. Mereka tuh kayak gemes gitu loh. Ini dia, ini Freya, ada sedikit penyok ya guys, karena tadi nggak sengaja. Ya udah nggak apa-apa, penyoknya nggak apa-apa ini, cuman oke. Ini dia, ini yang Christy. Oh my god, lucu banget. Ini aku mau simpan, gak mau aku buang, karena biasa buat packing photocard. Nah, kalian tahu ini mau aku simpan di mana? Kalian tahu? Kalau gak tahu, gak apa-apa, karena aku bakal simpan di sini. Aku bakal simpan Freya di sebelah Kak Indira. Sama ini. Eh, ukurannya kayak lebih mini gitu gak sih? Iya, lebih mini gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa, karena mereka tetaplah photocard yang lucu. Bentar, ini aku masuk, kok ada susah ya. Christy, ayo udah masuk. Nah, ini aku lagi masukin ya guys, rada sedikit. Tuh, lucu banget. Ini yang Freya, ini yang aku udah punya 4 guys. Satu lagi kayaknya naik mana di belakang ya, Alia. Ini dia, gemus. Jadi udah punya Alia, Indira, Freya, Christy, dan Oshi yang paling aku suka adalah Freya. Jangan mikir aku paling suka Christy, karena aku suka juga, cuman aku lebih suka Freya. Ada 3 alasan dan itu akan ada di video lain ya guys. Oke, okay, bye bye. Nggak jadi, aku tutup dulu. Nah, kalian bantuin aku beresin juga, jangan nonton doang, enak banget kan cuma nonton aku rebel beresin. Langsung aja masukin ukurnya ke dalam plastik sampah. Ini ada sampah di tempat. Dah. Oke guys, segitu aja dulu video aku kali ini. Guntingnya belum ditaruh. Aduh, bahaya banget dah nih gunting. Begitu dulu aja video aku kali ini. See you in the next video. Bye-bye.